يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini di dua saya kira ya dua Dzulqa'dah ya 1444 Hijriah. Ini salah satu bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan yang diagungkan, dimuliakan, dihormati dalam syariat kita ini. Dan Allah Azza wa Jalla mengagungkan bulan Dzulqa'dah ini. Ya, jadi antum sebisa mungkin di bulan ini memperbanyak amal soleh. Karena memang amal soleh yang dilakukan di bulan ini tidak sama di bulan-bulan yang lain. Artinya ada keutamaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika beliau memberikan komentarnya terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Ya, "Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah SWT itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi ini 12 bulan. Kata Allah SWT berikutnya, dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zulimi diri-diri kalian di bulan yang 4 tadi itu. Dalam hadis dijelaskan 4 bulan yang diharamkan itu apa aja. 3 bulan yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti Muharram ada itu, tapi tahunnya beda. 1445 Hijriah. Satu lagi namanya bulan Rajab. Rajab nanti. Ya. Bulan Rajab itu bulan yang ke-7. Bulan yang ke-7 kan. Jadi pertama Muharram, Sopar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah. Rajab. Bulan ke-7. Sya'ban yang ke-8. Ramadan yang ke-9, Syawal 10, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. Baik, intinya perbanyaklah antum amal soleh di bulan ini ya sebisa mungkin dan jangan melakukan maksiat. Kalaupun maksiat gimana? Cepat tobat kepada Allah. Sebenarnya kita ini beramal soleh itu, berbuat amal soleh tidak hanya di bulan-bulan ini aja. Setiap saat kita harus beramal soleh. Enggak ada ceritanya kita libur, enggak ada cerita kita istirahat, enggak ada cerita kita berhenti, rehat, enggak ada. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai engkau satu ibadah, lanjut kepada ibadah berikutnya. Memang seorang muslim itu cerdas dia. Dia bisa memanfaatkan semua ini, kegiatan dia meskipun itu terlihat mubah, kegiatan-kegiatan yang mubah, tapi itu ternyata bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Pernah enggak antum mandi dapat pahala dari Allah? Mandi wajib Ustaz, ya kalau mandi wajib iyalah, karena antum kan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Oke, tapi kalau mandi-mandi yang biasa, pernah gak antum dapat pahala di situ? Jangan-jangan gak pernah selama ini antum mandi udah berapa puluh tahun umur antum, 23 tahun, 21 tahun, ya 20 tahun. Selama itu antum mandi berapa kali coba, gak tahu kita berapa puluh kali. Pertanyaannya, dari sekian mandi yang antum lakukan itu yang sifatnya mubah, ya itu antum dapat pahala gak dari mandi antum itu? Enggak Pak Ustaz, sangat disayangkan, rugi antum. Tidur antum selama 20 tahun ini dapat pahala enggak dari tidur antum yang separuh dari hidup antum untuk tidur? Ya kan? Jadi kalau antum umur 21 tahun, 20 tahun hari ini, berarti 10 tahunnya untuk tidur. Lebih kurang lah. Atau kita katakan, kalau 6 jam aja dia tidur ya, 6 jam aja. Berarti kan seperempat dari hidup antum itu untuk tidur. Jadi kalau 20 tahun berarti 5 tahun antum untuk tidur. Itu kira-kira. Ya kita enggak ngitung antum waktu sakit banyak tidur, waktu siang antum tidur, kita enggak hitung aja dulu. Kita malam aja dulu kita hitung. 6 jam rata-rata 6 jam. Ada yang 8 jam. Kalau di sini berapa? 10 jam antum tidur. Mulai dari Isya
sampai subuh kan. Nah, bayangkan. Ini kerusakan ikhwan. Penuntut ilmu itu jarang tidur. Penuntut ilmu itu kita tanya kapan antum terakhir tidur akhi? Enggak ingat Ustaz, udah lama kali enggak tidur. Ah itu. Kenapa dia? Berlezat-lezat dengan ilmu ikhwan. Berlezat-lezat dengan ilmu. Dia kalau baca di perpustakaan itu, di maktabah itu enggak kenal waktu. Tiba-tiba udah azan subuh aja. Keasyian, keenaan. Gitu. Kalau dia murojaah itu enggak peduli kawan-kawan tiba-tiba matikan lampu. Kenapa? Mau tidur kami, akhi. Dia antum mau tidur sementara dia masih berlezat-lezat dengan ilmu. Masih bernikmat-nikmat dengan ilmu. Gitu. Iya. Jam 4 bangun dia, ya. Artinya ditinggalkannya murojaahnya, dia salat malam mohon kepada Allah. Enggak ada ngantuknya, enggak ada. Maka saya katakan, penuntut ilmu sejati itu enggak cengeng orangnya. Enggak cengeng. Dia enggak mikir dunia, mikirnya ilmu, ilmu dan ilmu lagi. Gitu. Anda mau tanya antum, kapan antum terakhir kunjungan ke perpustakaan? Maktabah. Enggak ingat kan, karena enggak pernah gitu loh. Amsi-amsi, enggak ada cerita amsi, antum cuma lewat doang. Tadi aja. Enggak ada ceritanya ini. Subhanallah. Ya penuntut ilmu itu aib dia. Dia kalau enggak sholat malam aja sekali, rasa-rasanya dunia ini enggak penting lagi udah. Itu. Karena dia udah selesai dengan perkara dunia ini semua. Itu penuntut ilmu, ilmu sejati ya. Ya, berarti yang ada ini sekarang enggak sejati. Ya, memang gitu kayaknya. Memang bawaannya ke arah yang enggak sejati gitu. Kalau yang sejati itu dia. Berlezat-lezat dengan ilmu. Jadi tempat dia itu, kalau di stay ini ya, cuma tiga aja di tempatnya. Kalau enggak di kelas, di perpustakaan, di masjid. Tiga ini aja. Jarang kita lihat di mata'am dia. Jarang kita lihat di mata'am dia. Sekali-sekali, itu pun mungkin dia negur kawannya karena kawannya melakukan kesalahan. Bukan dalam rangka makan. Gitu. Ya. Dia negur kawannya aja. Itu. Ada enggak kayak gitu, antum? Dia cuma numpang lewat, bahkan kadang-kadang dia enggak tahu di mana alamat mata'am. Sampai begitu. Kenapa? Bukan parah, dia berlezat-lezat dengan ilmu. Dia enggak perlu lagi makan dan minum dengan ilmu. Udah, cukup bagi dia. Kalau antum kan udah dijejeli makanan minuman juga belum kenyang-kenyang juga kan. Dia enggak, dengan ilmu, dengan baca Al-Quran, dengan murojaatul kutub. Ya udah cukup bagi dia itu. Itu udah snacknya. Kalau antum kan harus gorengan, apa coba? Baksoan, apa lagi coba? Gorengan, baksoan. Hah? Minuman. Risolan, apa lagi coba? Ya kalau gorengan tadi udahlah termasuk risol dan kawan-kawan. Apa lagi? Baksoan, apa lagi? Hah? Keripik-keripik ya. Ah, es kriman dan lain-lain. Itu baru kenyang antum. Kalau dia enggak. Kalau enggak dia baca khatam ya, satu juz satu hari rasanya dia dunia ini enggak ada artinya. Ini bukan cerita ana aja yang kayak gini terlalu berlebihan enggak. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Godaknya itu apa? Ya apa namanya itu? Sarapan dia itu apa? Ya ini, tilawah Al-Qur'an, tadabbur ayat, baca kitab itu sarapan. Antum sarapan apa coba? Ya enggak penting semua gitu loh. Yang gak penting bagi penuntut ilmu, makanlah, minumlah, itu bagi penuntut ilmu gak penting. Gak penting, itu mah nomor berapa? Nomor 1. Itu gak penting, yang penting bagi dia murojaah. Maka di kelas itu dia gak ngantuk, dia gak pernah kelaparan, kenapa? Berlezat-lezat dengan ilmu. Ya, taladud bil ilmi. Antum kalau lagi menyaksikan pertandingan, antum lapar, ngantuk, atau ceria? Ceria kan? Kalau antum lagi olahraga gitu, lagi asyik-asyiknya, itu bel antum 3 kali dipicet dengan musyrib sakan, antum gak dengar juga. Kenapa? Karena lagi asyik. Keasyian dia. Apa ya? Keasyian, kemudian apa lagi coba? Dia terlezat-lezat lah, berlezat-lezat dengan keadaan itu. Sehingga lupa waktu gitu. Makanya antum lihat asatidzah, sebagian asatidzah mungkin tulab. Kadang-kadang sudah mendekati azan maghrib pun masih main. Ada yang main bola umpamanya, ada yang main ini. Kenapa? Asyik. Asyik dia dengan berlezat-lezat dengan olahraganya itu. Jadi
Jadi antum bagaimana? Antum itu jangan berlezat-lezat dengan perkara yang seperti ini. Tapi dengan ilmu, dengan baca Al-Quran, membaca kitab-kitab para ulama, itu. Ya? Jadi maksud ana bahwa antum di sini tugasnya kan belajar ya. Bukan gak ngapain. Kalau memang tugas antum belajar, ya udah. Istilah orang sekali mandi maka sekalian basah aja gitu. Jadi jangan menanggung-nanggung. Ah, begitu ya. Jadi intinya bahwa antum di sini pergunakan waktu antum sebaik-baik mungkin. Belum tentu antum nanti di luar sana bisa dapat yang kayak gini. Antum kira dapat yang kayak gini di luar enggak? Ya. Payah ikhwan mendapatkan tempat yang seperti ini yang kita nyaman menuntut ilmu. Antum mungkin kalau kita motivasi dengan ilmu pun antum kurang-kurang percaya kan, kurang-kurang yakin. Kita motivasi dengan kerjaan yang enak, gajinya besar baru antum semangat, kan gitu. Nah, itu lagi dunia itu. Makanya antum sebagai penuntut ilmu ini udah selesai dengan perkara-perkara dunia ini. Semestinya demikian. Ah, begitu ya. Baik. Kita lihat ikhwati billah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Ini kita udah masuk di kalau di buku saya ini halaman 9. Ya. Judulnya berikutnya adalah hukmu sarfil ibadati li ghairillah. Hukum memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Hukum memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kalau kita lihat definisi ibadah itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati, kan gitu. Ibadah itu adalah suatu nama yang meliputi segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Apa saja dia? Dari perkara-perkara ucapan dan perbuatan zahir dan batin. Itu dia disebut dengan ibadah. Jadi ibadah dalam artian yang luas, bukan ibadah dalam artian yang sempit. Maka saya sampaikan, antum separuh dari hidup antum untuk tidur, ada mandi antum 20 tahun ini, dapat pahala enggak itu? Enggak dapat pahala Pak Ustaz. Kenapa? Karena pertama tidak ada ihtisabul ajarnya, enggak ada kepada Allah. Mengharapkan pahala dia dari mandi yang dilakukan enggak ada. Pernah enggak antum terbesit dalam hati antum, terlintas dalam hati antum, terbesit, terlintas, ya? Terhayalkan, tersadarkan dalam hati antum, antum mandi ini karena Allah, karena Allah suka dengan kebersihan, Allah SWT suka dengan orang-orang bersuci. Pernah enggak terbetik dan terlintas? Enggak kan? Pernah enggak sebelum antum mandi itu antum udah nenteng sabun dan nenteng sikat gigi, udah nenteng sampo barangkali, udah nenteng anduk gitu mau kamar mandi, itu terbesit dalam hati antum ihtisabul ajr? Enggak pernah kan? Ya Allah ya Rabbi. Antum berapa puluh tahun hidup, enggak pernah antum ya Allah aku mandi ini karena engkau ya Allah, karena engkau suka dengan kebersihan. Allah Subhanahu wa taala suka dengan yang bersuci. Karena aku ingin ibadah kepadamu. Korong ibadah itu ingin wangi-wangi, ingin bersih-bersih. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang bertobat dan suka dengan orang-orang yang bersuci. Gitu. Tapi masalahnya antum juga enggak ada menghadirkan niat itu. Ihtisabul ajarnya nol gitu. Ya. Jadi kalau antum pun umpamanya tidur setiap malam, enggak ada ihtisabul ajarnya, enggak pernah dia tidur ya Allah aku tidur ini agar aku kuat untuk ibadah besok kepadamu ya Allah, agar engkau jadikan aku semangat untuk ibadah lagi besok ya Allah. Ada enggak menghadirkan terlintas niat seperti itu, terbetik niat seperti itu dalam hati antum? Enggak ada juga subhanallah. Kalau penuntut ilmu yang model gini aja pun, antum yang sudah nuntut ilmu setiap saat enggak begitu menghadirkan niatnya, apatah lagi kita mengharapkan hal seperti ini ada di masyarakat umum. Enggak ada. Antum aja yang udah dididik yang kayak gini pun enggak mampu menghadirkan yang seperti itu. Makanya kita ini miskin prestasi di hadapan Allah ikhwan. Prestasi kita nol. Enggak bisa kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Padahal tinggal enak aja membetikkan niat aja sebenarnya. Antum duduk beberapa puluh kali di masjid sana, pernah enggak antum niatnya iktikaf karena Allah? Antum nunggu kan? Apalagi kita di sini, masya Allah, bisa kadang-kadang 10 menit nunggu supaya di ikomahkan sholat, kan begitu? Ada yang 15 menit bahkan. Di waktu 15 menit, 10 menit itu, ada enggak antum ihtisabul ajar? Duduk, aku duduk di sini karena engkau dalam rangka iktikaf ya Rabb. Iktikaf itu kan artinya memutuskan hubungan dengan makhluk karena kita ingin fokus ibadah kepada Allah, kan gitu? Ibadahnya apa? Zikir antum, baca Quran antum, ya, masya Allah itu. Dan itu bisa antum raih setiap saat di sini. Antum kira antum di sini lama? Enggak, 4 tahun, 5 tahun selesai akhi.
bisa jadi nanti ibadah antum di luar setelah ini gak bisa banyak lagi. Tersibukkan dengan perkara dunia, tersibukkan dengan wanita, tersibukkan dengan anak-anak, kerjaan dan lain sebagainya. Disinilah antum nyetok, apa namanya, menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu ke depannya bagaimana, bisa jadi ajar antum pun akan segera tiba. Nah, di sini maksud saya bahwa kita ini selalu berhitung dengan baik, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka tadi itu, ya, antum belajar sekarang ini enggak pernah antum merasa ibadah kan? Antum duduk-duduk seperti ini, enggak pernah merasa antum sedang ibadah kepada Allah. Inilah kita kekurangan kita, ikhwan. Padahal ketika kita belajar seperti ini, kita ini sedang ibadah. Sama seperti kita sedang sholat ini. Sebagaimana antum merasa diri antum sedang beribadah kepada Allah ketika antum sholat, ketika antum puasa, ketika antum dikir, ketika antum tilawah Al-Quran, ketika antum amar ma'ruf nahi mungkar, sama halnya juga ketika antum duduk di majelis ilmu, sebenarnya antum ini sedang ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi sayangnya kita enggak menghadirkan itu. Kita enggak merasa diri kita sedang ibadah kepada Allah. Padahal ini ibadah azimah ikhwan. Yang malaikat pun datang di majelis ilmu seperti ini. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasuna fi bainahum ila nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla satu tempat halaqa ilmu halaqa zikir seperti ini illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, ketentraman di dalam diri mereka. Jadi kalau antum ingin cari ketentraman, ketenangan, pergilah ke tempat majelis ilmu. Contohnya apa Pak Ustaz, ketentraman dan ketenangan? Banyak orang ngantuk dan tidur. Walaupun tidurnya dalam keadaan posisi duduk. Padahal kalau kita di kamar posisi duduk gak bisa tidur. Udah kita golek, bantal guling, tilam empuk, segala macam, spring bed, tidur payah. Tapi di majelis ilmu, dengan senderan aja, dengan duduk yang gak jelas aja pun, ngantuk datang. Betul enggak? Di khutbah Jumat gitu juga. Kita belum baru ustaznya assalamualaikum warahmatullahi. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Belum lagi wasiat bittaqwa, belum lagi doa. Kita udah tak kemana-mana. Jadi kalau antum enggak percaya ketenangan itu hadir di majelis ilmu itu. Betul enggak? Majelis ilmu yang benar ya, bukan majelis ilmu yang abal-abal, yang bukan KW-KW, yang memang original majelis ilmunya. Yang dibicarakan qala Allah qala Rasulullah. Tapi kalau majelis ilmunya yang pantun-pantun apa-apa ya, enggak ada orang tidur, melek semua, yang setan yang ada kan. Jadinya begitu. Kita majelis ilmu yang dibicarakan qala Allah qala Rasulullah, antum yakin dan percayalah. Banyak orang tidur, betul enggak? Apalagi antum ceramah di subuh pagi itu, enak kali enggak ada orang ribut. Subuh ya kan? Ngantuk semua orang, ya. Kenapa? Ketenangan hadir. Ketenangan. Coba antum melihat di keyboard, ada orang gak tidur? Acara keyboard, acara drum band, acara apa? Padang pasir itu, jilbab-jilbab putih apa? Drum band, apa namanya? Harapan. Merak, ya, bukan yang apa, dup-dup itu apa namanya? Rebana, rebana, bukan gendang, rebana, rebana. Gak ada orang ngantuk, betul kan? Nggak ada ketenangan di situ. Nggak ada ketenangan. Ya? Di majelis ilmu ketenangan, ikhwan. Majelis ilmu yang dibicarakan qala Allah, qala Rasulullah. Bukan yang lain-lain. Yakin dan percayalah. Apalagi akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Ya? Nazal alaihimu sakinah, ketenangan datang. Wa ghasyadhumu rahmah, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Apalagi wahapan humul malaikat, dan malaikat pemenungi mereka. Kata para ulama maksudnya malaikat senang dengan majelis itu, atau malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah bersayap-sayap. Kemudian apalagi wa dzakarahumullahu fiman indah, dan mereka-mereka itu disebut-sebut oleh Allah SWT di sisinya, yaitu di depan para malaikat. Antum bahagia enggak disebut oleh pejabat nama antum, dipuji-puji oleh mudir nama antum umpamanya, disebut-sebut oleh wakil bupati nama antum, senang enggak? Wah, senang kali lah. Orang pun nengok antum semua. Dalam hati antum, siapa dulu? Kan gitu. Ya. Betul enggak? Kalau antum pama hadir presiden kita hari ini di sini, dan disebutkan, si Polan dan si Polan ini benar-benar banyak jasa ke saya. Orang pun, gini kan, siapa si Polan itu? Gitu. Orang nengok antum semua.
Padahal yang menyebut itu baru makhluk. Dia akan mati juga seperti antum. Ini menyebutkan Allah Azza wa Jalla yang tidak akan pernah mati. Ya. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi SAW wafat, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal dunia. Tapi barang siapa menyembah Allah maka Allah Azza wa Jalla Maha hidup, tidak pernah akan mati. Maka di sini ikhwati fillah azza Allahu taala wa iyyakum jami'an, antum semangat lagi menuntut ilmunya, jangan sampai menyia-nyiakan waktu antum di selama antum di kampus ini. Ini kesempatan antum, barangkali kesempatan antum terakhir gitu. Kenapa terakhir? Boleh jadi antum enggak akan di kampus lagi, enggak akan kuliah lagi, enggak akan belajar lagi. Nah, kesempatan-kesempatan ini jangan sampai antum tinggalkan, jangan sampai antum lalaikan ikhwati fillah azza Allahu taala wa iyyakum jami'an. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب kita lanjutkan saja pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu hukmu sorfin ibadatil ghairillah, hukum memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadi ada ibadah antum palingkan bukan kepada Allah. Contohnya apa Pak Ustaz? Antum palingkan bukan kepada Allah. Contoh ibadah itu kita katakan tadi kan, setiap perkataan dan perbuatan zahir dan batin yang dicintai dan diridai oleh Allah. Menyembelih itu ibadah. Makanya kalau antum menyembelih bukan kepada Allah, hukumnya syirik akbar. Contoh ada orang menyembelih katanya untuk kuburan, menyembelih untuk pembuatan jembatan, menyembelih supaya rumahnya enggak diganggu jin, menyembelih supaya untuk sesajen, ini syirkun akbar semua. Menyembelih untuk diserahkan kepada lautan, menyembelih untuk diserahkan kepada gunung umpamanya, ini semua syirkun akbar. Atau bangun rumah lalu ditaruhlah di atas kelapa, pisang, ini untuk apa ini semua? Ini bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, jadi ibadah itu harus totalitas kepada Allah. Makanya antum riya aja pun enggak boleh dalam Islam, meskipun itu riya itu syirkun asghar, syirik kecil, tapi itu enggak boleh. Karena Allah SWT, secuil pun dari ibadah antum ini tidak boleh antum palingkan kepada selain Allah. Secuil pun. Walaupun hanya sebesar kulit ari gitu. Antum pernah enggak makan korma? Pernah ya? Korma itu kalau antum sudah makan dagingnya, bijinya kan ada. Bijinya itu nanti ada putih-putih dia kalau antum kikis-kikis. Ada kan? Di bijinya itu nanti putih-putih dia. Itu namanya kulit ari. Tipis itu. Atau antum makan salak, pernah enggak antum makan salak? Pernah ya. Itu antum buka kulitnya yang kayak ular itu, kan kulit salak mirip ular kulitnya. Itu setelah antum buka yang hitamnya kan ada yang ininya kan. Sebelum yang putih itu ada ininya. Bisa kita apa? Padahal itu mungkin dari sisi medis bagus justru ya. Ada kan? Nah itu. Atau antum makan jeruk, ada enggak ininya? Apa namanya ini? Antum udah buka kulit jeruknya, lalu ada ininya. Biasanya kita gini-gini ini itu. Apa namanya itu? Bukan kulit? Bulir. Itu bulir dalamnya. Ini yang soalnya jeruknya enggak ada di sini sih gitu. Korma juga enggak ada di sini. Payah. Kalau kita udah buka kulitnya, kan ada dia. Yang kita gini-gini dah ada dia apa namanya bahasanya apa seratnya kayak serat-serat gitu ya, sisa-sisa dari kulitnya itu sebenarnya udah kita udah kosongin gitu, itu kulit ari namanya. Artinya sekecil itu pun ibadah nggak boleh antum berikan. Atau contoh lain dijelaskan oleh para ulama, pernah nggak antum di rumah antum yang nggak punya asbes di rumahnya ada seng, lalu tengah hari terik ada bulatan kecil matahari nampak dari situ, artinya cahayanya, pernah enggak? Ya gitulah itu. Itulah sekecil itu pun ibadah antum serahkan kepada selain Allah,
ada terbesit antum kepada selain Allah, itu enggak boleh. Itu gambaran kecilnya gitu. Atau sebesar biji gandum, biji sawi. Pernah enggak antum makan lihat sawi? Sawi yang ditanam orang di ladang yang kita makan, sawi pahit, sayu manis, sawi ya. Sawi pahit, sawi manis, sawi apa lagi? Biasanya untuk Indomie itu apa? Sawi apa? Kapan antum terakhir makan Indomie enggak ya? Enggak pernah ya, alhamdulillah. Yakin enggak pernah ini? Hah? Sering ya? Ah gitu. Itu ada sawi apa namanya, bijinya. Kecil memang. Artinya secuil itu pun enggak boleh antum serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus kepada totalitas kepada Allah Tabaraka wa taala. Begitu maksudnya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun." Siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik, maka dia kafir. Ini masih umum ya. Musyrik dan kafir, bisa saja musyriknya bukan musyrik akbar, bisa saja kafirnya bukan kafir akbar. Karena kufrun juga ada dua, kufrun duna kufrin, ada kufrun akbar, ada asghar gitu. Nah, oleh karena itu ikhwan, intinya kalau antum menyerahkan satu ibadah bukan kepada Allah, meskipun antum itu sekutukan aja, sebagian besarnya untuk Allah sih niatnya, tapi sebagian kecil ada terbesit untuk manusia, itu kesyirikan. Maka sum'ah enggak boleh, riya enggak boleh. Enggak boleh, totalitas antum kepada Allah. Ustaz, saya ibadah tiba-tiba datang muncul perasaan itu, perangi lawan. Jihad antum untuk supaya antum terbebas dari situ. Contoh mendapatkan ketenangan saudara kita ini, ngantuk. Memang ketenangan di majelis ilmu ikhwan. Majelis ilmu yang bukan yang KW-KW, tapi yang original yang A1. Kan dari sini orang ada info A1. Saya enggak tahu info A1, A1 yang gimana gitu. Ya. Intinya apa ikhwan? Intinya bahwa setiap ibadah yang antum lakukan itu harus karena Allah. Contoh, antum bersedekah nih 5.000 perak. Kalau ada tanya antum kapan antum bersedekah, terakhir bersedekah, mungkin antum pun jawabnya bingung-bingung. Kenapa? Karena udah lama kali antum enggak bersedekah. Jadi kalau yang nanya kapan antum tersedekah akhi, bingung jawabnya. Kenapa? Karena memang udah lama kali antum enggak bersedekah. Betul kan? Kapan antum terakhir bersedekah? Ramadan kemarin. Ramadan pun enggak, subhanallah. Enggak, kapan antum terakhir bersedekah? Takut riya, takut sumah Ustaz. Kalau antum ingat, orang yang menceritakan amal solehnya dalam rangka bertahadus bi ni'matillah, bercerita tentang nikmat Allah dan dalam rangka mengajak orang lain, enggak mengapa. Kalau antum tahan memang. Tapi hati-hati, apalagi zaman sekarang ini, dengan antum dipiralkan, dengan orang yang banyak memfollow, banyak yang like, banyak yang men-share, banyak yang subscribe-nya, ya, banyak yang apa itu komen ya, comment and share, and apa lagi? Subscribe terus? Hah? Ya saya enggak tahu. Pokoknya banyak yang komen, banyak yang like, banyak yang ya? Iya, pokoknya banyak yang suka lah. Ya, dengan status antum, dengan postingan-postingan antum, dengan apa ya, cerita-cerita antum gitu. Antum menikmati itu gitu. Sehingga pada akhirnya apa? Motivasi antum untuk buat ke situ lagi bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Dan antum sedih ketika yang enggak ada yang memfollow. Enggak ada yang memfollow. Terpaksa antum yang memfollow sendiri, cuma satu. Kan sedih kali gitu. Iya kan? Yang memfollow pun dia sendiri gitu, subhanallah. Karena saking enggak adanya. Enggak ada orang lain lagi. Ya? Kenapa? Karena niatnya dari awal enggak beres. Tapi kalau orang niatnya lillah, mau ada orang yang memfollow, mau orang yang komen, enggak peduli dia. Justru dia takut kalau dikomen orang. Kenapa? Karena itu akan merusak ibadahnya, merusak akhiratnya, merusak hubungannya dengan Allah Tabaraka wa taala. Hah? Jadi ngapain dia buat postingan itu kan gitu kan? Pasti di like orang. Dia tujuannya niatnya lillah. Dia enggak peduli mah orang ada orang yang komen apa enggak peduli dia. Itu. Jadi Pak Ustaz, kalau nanti ada yang komen, gimana dia? Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah, enggak peduli dengan komenan itu. Makanya kalau orang enggak niatnya ikhlas karena Allah, kalau ada komennya yang miring, dia merasa sedih, takut. Dia merasa apa ya?
merasa enggak pantas segala macam. Kenapa? Karena dia mempostingnya bukan lillahi tabaraka wa ta'ala lagi. Kalau dia karena Allah, dia enggak peduli, mah hidup selesai itu bagi dia. Dia hanya berdoa kepada Allah, orang-orang yang barangkali menghujatnya, barangkali orang-orang yang merendahkannya, melecehkannya di postingan itu, dia berdoa kepada Allah agar mereka diberi hidayah, selesai gitu. Begitu sikapnya ikhwati fillah azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi kalau orang yang memang tulus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah, enggak peduli mau ada orang, mau enggak ada orang, mau dipuji orang apa tidak, dia tetap ibadah kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang yang melakukan satu ibadah yang dipersembahkan sedikit walaupun sedikit kepada selain Allah, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nasallahu alafia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa enggak boleh kita menyerahkan ibadah kita itu walaupun secuil kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dalilnya wa may yad'u ma Allah ila an akhar, barang siapa yang menyeru bersama Allah ilahan akhar, sesembahan yang lain, la burhana lahu bihi, yang tidak ada petunjuk, yang tidak ada bukti baginya bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah sesembahan. Sudah saya sampaikan bolak-balik bahwa orang yang beribadah kepada Allah itu kan ilmiah dia. Kenapa kita hanya Allah yang kita ibadahi? Kenapa enggak jin? Kenapa enggak malaikat? Kenapa enggak matahari? Kenapa yang enggak lain-lain? Sudah kita sampaikan. Yang lain-lain itu enggak memenuhi syarat dan standar untuk bisa dijadikan sesembahan. Enggak bisa dijadikan, enggak terpenuhi syaratnya untuk dia sebagai Tuhan. Kan sudah saya sampaikan. Yang berhak jadi Tuhan itu yang memang bisa menciptakan, bisa menghidupkan, mematikan, yang memiliki, yang mengatur ini semua. Maka dengan itulah Allah SWT berhak untuk diibadahi. Kalau ada Tuhan diklaim sebagai Tuhan, lalu enggak mampu melakukan seperti yang saya sampaikan tadi, menciptakan juga enggak ada, mengatur juga enggak ada, memiliki juga enggak ada, menghidupkan juga enggak ada, mematikan enggak ada, enggak berhak jadi Tuhan. Makanya kata Allah SWT, polis di sini, karena yang ilahul haq, sesembahan yang benar itu hanya Allah, bukan yang lain. Meskipun sesembahan di atas permukaan ini banyak. Maka kata Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah, tidak silap saya, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيْسُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ إِلْمٍ. Jangan kalian maki, jangan kalian caci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena mereka nanti akan menyaci maki Allah tanpa ilmu. Jangan, enggak boleh kita mencaci maki orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena takut nanti mereka akan mencaci Tuhan kita Allah Tabaraka wa Taala tanpa ilmu. Artinya mereka mencaci sesuatu yang memang benar, yang sesuatu yang memang Allah SWT memang berhak untuk di situ. Ya? Sementara kita mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan itu memang enggak ada, memang benar apa namanya ini yang kita sampaikan itu hak sebenarnya gitu, bahwa dia enggak bisa menciptakan, dia bisa begini, memang benar. Makanya kita dilarang. Kenapa? Karena mereka mencaci maki Allah dengan sesuatu yang memang Allah SWT tidak ada di situ. Mereka katakan Allah itu begini, Allah enggak. Allah SWT maha mulia, ya, tidak ada kekurangannya sedikit pun, sempurna dari segala sisi-sisinya. Tidak ada kekurangannya ikhwati billah, azanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi, barang siapa yang menyeru bersama Allah sesembahan lain yang tidak ada bukti baginya, fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka perhitungannya, hisabnya di sisi Rabb-nya. Innahu la yuflihul kafirun, sungguhnya orang kafir enggak akan pernah menjadi orang-orang yang pemenang. Tidak pernah menang orang-orang kafir itu. La yuflihul kafirun. Makanya antum bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Allah azza wa jalla pilihkan antum menjadi hamba-hambanya. Allah pilih antum sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ini nikmat yang agung ikhwan yang antum harus syukuri dan jaga, rawat iman antum, rawat keislaman antum dengan cara belajar thalabul ilmi, ibadah dan taat kepada Allah tabaraka wa taala. Itu salah satu cara kita untuk menyelamatkan agama kita ini, untuk menjaga keislaman kita ini, untuk menjaga berawat keislaman kita ini. Antum bisa rasakanlah iman antum itu naik apa turun ketika antum pulang kampung? Naik apa turun? Turun. Pertama kita sholat jamaah udah mulai kendor, betul kan? Sholat jamaah udah mulai kendor. Karena yang ngawasi juga enggak ada, yang ini juga enggak ada. Oke, kendor. Yang kedua, pergaulan kita udah mulai liar. Udah mulai liar, sudah dekat-dekat dengan lawan jenis. Apalagi? Mungkin pendengaran penglihatan kita pun, pendengaran kita udah mulai banyak mendengar yang musik-musik dan lain sebagainya. Di as-sunnah ini Masya Allah, bagaimana?
itu enggak kita dengarkan, ibadah kita terjaga, tidur kita pun terjaga, ya, jadwal-jadwal makan kita pun mungkin terjaga. Kalau di luar jadwal makan pun ya barangkali ya kita di rumah memang. Tapi kan ibu kita enggak seketat di sini. Kalau di sini kita enggak makan pada waktunya, habis, ditutup. Di, karena di sana itu terbuka aja waktunya 24 jam kapan boleh kita makan, kita pun istilahnya gimana? Enggak perhatian dengan jadwal makan. Padahal jam perut antum itu harus diperhatikan. Jam perut makan itu kan ada. Jam perut itu kalau sarapan pagi jam sekian itu jam perut namanya. Siang itu jam perutnya jam sekian. Malam itu jam sekian dan jam sekian. Di sini jam perut antum terjaga. Jam mata antum terjaga. Jam apa namanya ini pendengaran antum terjaga. Masya Allah. Makanya saya katakan kalau antum di rumah iman pun berkurang. Turun itu. Sholat jamaah enggak terjaga. Mata jelalatan. Apalagi coba. Hubungan pun sudah makin banyak, mungkin teman-teman yang dulu pun ikut-ikut sudah bergabung-gabung sama kita. Ya gabungan teman-teman yang lalu nggak tahu lah, mungkin main gitar, coba main apa lagi coba? Main gitar, main apa? Biola ya, piano, apa lagi coba? Hah? YouTube? Catur ya, main catur, kemudian main track-track itu apa? Yang kencang-kencang itu? Track-trackan, nah kemudian main pukul sarung, perang sarung ya. Hah? Perang sarung, ya, asmara subuh, dan lain-lain. Ini kan semuanya teramu dan dibungkus dalam bungkusan kata muda-mudi. Anak-anak lajang, anak apa, ABG, anak sekarang ini. Seolah-olah itu dihalalkan, seolah-olah itu dibolehkan. Dalam syariat itu haram semua, dari awal sampai akhir. Nah, di sini ikhwati billah, a'azani Allah ta'ala, wa iyyakum jami'an. Jadi, tidak pernah orang-orang kafir itu menjadi beruntung. Kenapa? Karena tidak dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Meskipun hadis ini kalau kita lihat syarahnya nanti didhaifkan oleh para ulama. Ya, didhaifkan oleh para ulama. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Doa mukhul ibadah, doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Artinya hal yang sangat penting, karena ibadah ini ikhwan adalah hal yang pokok. Antum, kata para ulama, ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadatul mas'alah, ada apa? Doa itu. Doa itu ada dua. Ada doaul mas'alah, ada doaul ibadah namanya. Nah, di sini umum ini disampaikan kan begitu. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Seperti saya sampaikan tadi, doa itu ada dua, doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doaul mas'alah artinya kata para ulama, antum itu berdoa karena memang lagi ada masalah. Masalah jodoh yang belum ketemu, ya. Pekerjaan yang belum dapat, ya. Mungkin ada masalah dengan keluarga, orang tua, doa antum berdoa, ya Rob, ya. Berikan aku jodoh yang salehah, ya Rob. Yang mengerti, yang kaya, yang cantik, segala macam lah. Nah itu, atau antum berikan aku pekerjaan yang layak ya Rob, dengan gaji yang besar dan segala macam. Ini namanya doaul ibadah, doaul masalah. Doa yang permintaan kepada Allah karena antum sedang mengajukan masalah. Ada masalah yang antum sedang ajukan. Tapi ada sisi lain namanya doaul ibadah. Jadi ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doaul ibadah itu maksudnya adalah antum enggak berdoa sebenarnya, secara langsung enggak. Tapi antum dengan sholat antum, dengan zakat antum, dengan puasa antum, dengan haji antum, dengan amar ma'ruf nahi mungkar antum, dengan bir walidain antum, dengan sedekah antum, ya. Ini semuanya mengandung makna ibadah. Apa ibadah yang terkandung di situ? Antum ingin diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada kandungannya di situ gitu. Meskipun antum enggak minta secara mungkin secara langsung, tapi kan kita tahu
as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa adalah doa. Meskipun secara istilah as-salatu istilahan kan dia apa namanya ini? Al-af'al wal aqwal makhsusatun biniyatin khasatin ya. If uftitiha bi takbir wa ukhtutima bi taslim. Yaitu perkataan dan perbuatan yang khusus dengan niat yang khusus yang dimulai dengan takbir yang ditutup dengan salam. Ini begitu itu salat itu secara syar'inya. Nah, pertanyaannya adalah orang yang sedang sholat itu sesungguhnya dia terkandung di dalam makna sholatnya dia memohon kepada Allah agar Allah SWT mengampuni dosanya, tidak mengadabnya. Karena kita tahu meninggalkan sholat itu sudah dosa besar. Meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa daripada berzina. Meninggalkan sholat lebih besar daripada membunuh. Sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'an. Jadi dosa besar meninggalkan sholat itu bukan perkara sepele ikhwan. Dosa besar dan lebih besar dosanya daripada berzina dan membunuh. Dan ingat khilaf para ulama keras terkait dengan sholat itu. Meskipun jumhur ulama sebagai mengatakan, ya, enggak kafir orang yang meninggalkan sholat selama dia meyakini wajibnya. Tapi sebagai ulama mengatakan, betul enggak kafir dia selama dia meyakini wajibnya. Dengan catatan, dia memang tidak meninggalkannya secara totalitas. Tapi kalau dia meninggalkannya totalitas, meskipun dia meyakini wajibnya, dia kafir. Paham ya? Nah, demikian penjelasan para ulama rahimahumullah rahmatan wasiatan. Jadi doaul masalah dan doaul ibadah itu dia. Dengan zakat antum, dengan haji antum, dengan umrah antum itu ada makna apa? Terkandung makna doa. Apa? Apa yang antum harapkan dari haji? Ya antum harapkan haji dari haji pahala yang besar dari Allah agar antum mudah masuk surga dijauhkan dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur itu enggak ada lagi pahala yang cocok baginya kecuali jannah, surga dalam riwayat Bukhari. Rahimahullah rahmatan wasiatan. Jadi intinya ikhwan, ibadah itu sangat penting, terutama doa. Karena doa ini menunjukkan seorang itu benar-benar tulus dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena memang nampak sekali kalau orang yang sedang berdoa itu, nampak dia khusyuknya, nampak dia ibadahnya kepada Allah. Antum gak usah banyak-banyak cerita. Antum ketika lihat teman antum, ketika berdoa di antara dua apa namanya di antara azan dan iqamah itu kan salah satu momen ya waktu yang memang diijabah oleh Allah doa kita ya banyak sih dari sisi waktu dan dari sisi tempat ya tempatnya di Multazam boleh atau di waktu di Arafah itu namanya dari sisi tempat tapi dari sisi waktu lebih luas itu tadi sepertiga malam boleh atau di antara azan dan iqamah atau waktu turun hujan ya atau waktu antum sedang safar atau antum sedang puasa ini kan waktu-waktu yang memang apa namanya ini doa itu diijabah oleh Allah SWT. Nah, ketika antum beribadah kepada Allah SWT, maka dengan cara berdoa, maka nampak ya kenapa doa ini jadi contoh ibadah di sini? Karena memang orang yang sedang beribadah kepada Allah ini akan terlihat orang yang sedang berdoa kepada Allah akan terlihat benar-benar dia sedang beribadah. Lihat kehusyuannya. Orang yang sedang berdoa itu benar-benar ibadah dia kepada Allah. Kalau orang sholat, bisa aja dia kita lihat main-main. Enggak serius kayaknya, rukunya pun enggak sempurna, sujudnya pun begitu, kadang-kadang enggak pakai tumakninah lagi gitu. Tapi kalau orang sedang berdoa, ada rupanya main-main. Ada juga Pak Ustaz yang gini-gini. Ada. Tapi kalau sebagian yang khusyuk, dia minta kepada Allah gimana? Khusyuk enggak dia? Khusyuk. Memang serius mintanya gitu. Antum lah minta ke manusia main-main. Boleh enggak minta uang antum 1000? Ah enggak boleh lah. Tapi kok boleh enggak ya akhi? Duit antum 1000, butuh kali sekarang ini. Orang gimana? Oh iya, apa antum? Akan gitu. Tapi kalau antum main-main, boleh enggak 1000? Enggak. Ya udah enggak apa-apa. Orang enggak serius. Keseriusannya enggak nampak. Tapi kalau orang yang serius mintanya gimana coba? Melas muka-muka antum kan yang pandai itu kan? Antum yang paling pandai kan? Pasang muka-muka melas, muka-muka apa lagi coba? Muka sedih, terus muka-muka apa lagi? Ya muka-muka melas, muka sedih, muka-muka menghibah ya kan? Nah, sehingga orang pun mau ngasih pinjaman. Udah itu antum pun menghilang ya. Tidak entah kemana rimbanya, enggak jelas rimbanya lagi. Baik. Begitu dia ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an ya. Kemudian wa dalilu qauluhu taala dan dalilnya firman Allah SWT yang menunjukkan doa itu adalah otaknya ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum dan berkata Rabbmu wa qala rabbukum ud'uni berkata Rabb kalian ud'uni berdoalah kalian kepada Allah. Apa kata Allah astajib lakum aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin.
Sungguhnya orang-orang yang takabur terhadap beribadah kepada aku, mereka akan masuk jahanam secara hina. Maksudnya apa? Kalau orang yang gak bisa beribadah kepada Allah, biasanya dia ibadah kepada siapa? Kepada yang lainnya. Kalau orang gak bisa berdoa kepada Allah, dia kalau orang gak minta kepada Allah, dia minta kemana? Minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ikhwati fillah, a'azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Nah begitu. Ya. Artinya begini, kalau orang gak melakukan ini, dia pasti larinya kemari gitu. Contoh, kalau antum bama gak ada di stay as-sunnah ini, mungkin antum di luar kita gak tahu entah ngapain. Tapi kalau antum di as-sunnah ini, masya Allah, udahlah pasti dia belajar, udahlah pasti dia sholat, udahlah pasti dia murojaah, udahlah pasti dia ikuti nasyat. Enak kan? Kehidupan ini, ikhwan, 4-5 tahun nanti antum baru rasakan. Iya Ustaz ya, waktu itu antum cerita Ustaz depan kami, sekarang baru anak rasakan betapa pentingnya dan betapa rindunya dan betapa kangennya duduk lagi seperti itu. Ini yang dikangeni oleh para malaikat majelis ilmu seperti ini, ikhwan. Yang dirindukan oleh para malaikat, mereka mencari majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Sementara kita kadang-kadang manusia ini melalaikannya, enggak peduli, bahkan menjauhi, bahkan memusuhi. Itu yang kita sangat sedihkan. Memusuhi sunnah Nabi SAW. Nanti mengajak perang dengan Allah SWT dan Rasulnya. Luar biasa ya. Masallallahu alaihi wasallam. Kalau antum belum bisa, belum sanggup mengamalkan sunnah, minimal antum jangan melakukan permusuhan dengan sunnah. Jangan antum memukul genderang perang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang begitu kan. Udahlah dia gak mau melakukan sunnah. Apalagi coba dia melakukan, memancangkan, apa namanya ini, tonggak peperangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya bahwa, doa itu satu ibadah, maka ibadah itu harus antum terahkan totalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh kepada yang lain. Maka sekarang ini antum minta aja apa aja kepada Allah. Minta apa? Sehingga ulama salaf itu minta garam dia pun kepada Allah. Minta garam, minta sendal segala macam. Kenapa? Karena mereka tahu, pertama, ibadah doa itu ibadah. Dikabulkan enggak, antum udah ibadah kepada Allah. Maka saya katakan tadi, antum dulu di majelis ini ibadah. Antum paham apa enggak itu soal lain. Yang penting antum duduknya aja pun udah ibadah gitu loh. Makanya jangan sampai antum keliru. Bukan hanya sholat itu baru antum merasa ibadah. Justru di majelis ilmu pun antum merasa sedang ibadah kepada Allah. Ustaz, bagaimana kalau bukan majelis-majelis ilmu yang majelis-majelis umum, mungkin kita latihan apa kayak gitu kan? Bisa enggak itu kita klaim sebagai ibadah? Bisa, dengan niat antum, ilmu yang antum peroleh di situ nanti untuk membela Islam dan kaum muslimin. Ibadah lagi. Itulah orang yang berilmu itu, setiap apa momennya itu selalu menghadirkan dan menghasilkan banyak pahala. Dia mendulang banyak pahala dari semua kegiatan yang diikutinya. Kenapa? Karena ihtisabul ajar minallahi tabaraka wa ta'ala. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan ikhwan. Wa dalilul khauf, ya, dalil khauf sekarang ya. Ya. Wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, dan dalil khauf firman Allah azza wa jalla, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka. Takutlah kalian hanya kepada-Ku, kata Allah, "In kuntum mu'minin." Jika kalian itu memang orang-orang yang beriman. Ini takut ini kan kata para ulama kan ada tiga ya. Ada takut tabii, dan ini enggak tercela orang situ. Takut yang natural. Takut dari singa, takut dari harimau, takut dari biawak, takut dari buaya, enggak masalah. Takut dari ketinggian, takut dari lautan yang enggak bisa dia berenang, enggak masalah, tenggelam. Itu enggak tercela seorang itu. Enggak tercela. Takut dari kecoa, enggak tercela. Yang kedua, khauful ibadah. Jadi kan khauful tabii. Ini khauful ibadah. Artinya takut yang pada akhirnya dia beribadah kepada yang ditakutinya itu. Khauful ibadah artinya apa? Takut yang pada akhirnya dia beribadah kepada yang ditakutinya itu. Dan ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antum takut enggak kepada Allah? Takut. Jadi bagaimana cara takut kita kepada Allah? Dengan ibadah. Antum takut kepada sungai, kepada singa, takut iya. Bagaimana caranya menjauhinya? Antum takut kepada manusia, takut. Kalau antum takut kepada manusia, takutnya udah takut bukan natural lagi, takut ibadah udah, ini enggak boleh. Tapi kalau takutnya natural, tabii, mungkin karena dia preman, mungkin karena dia ayah antum, mungkin dia karena ustadz antum takutnya gitu, segan aja mungkin. Enggak ada masalah, dan itu tidak sampai kepada ibadah kepadanya. Tapi kalau antum takut kepada jin, takut kepada batu,
yang pada akhirnya antum beribadah kepada mereka, ini syirkun, ini kesyirikan akbar, enggak boleh. Paham ya? Dan terakhir itu disebut dengan khaufus sirri. Khaufus sirri itu takut misterius, takut yang enggak ada yang ditakutin, contoh takut kepada kuburan, takut kegelapan, takut ini dan itu yang enggak ada barangnya tapi ditakutinya juga. Ini namanya takut misterius, dan ini kesyirikan. Kenapa? Karena biasanya orang yang takut misterius itu justru dan kecenderungannya adalah melakukan hal-hal yang supaya menghilangkan ketakutannya. Apa hal-hal yang dilakukannya untuk menghilangkan ketakutannya? Yaitu tadi, memberikan sesajen, apa lagi coba? Membuat ritual-ritual tertentu agar rasa takutnya terusir dan seterusnya dan seterusnya. Yang notabene itu adalah kesyirikan. Dan pakai jimat lah, pakai apa lagi itu? Kalunglah dia, anak-anak bayi yang keluar yang tidur itu karena dia menikmati majelis ilmu. Ah itu dia orangnya, itu contohnya. Ya, itu contoh kita sampaikan tadi. Jadi sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, sebelah manapun ada. Ya, kanan kiri oke ya. Itu dia. Padahal posisi tidurnya gimana? Enggak nyaman sekali sebenarnya. Ukuran tidur sehat itu sangat jauh standar dari tidur sehat. Sangat jauh. Ya, tapi kan itu enggak peduli. Nah, majelis ini penuh dengan ketenangan. Coba tadi keyboard kita setel di sini. Tidur enggak dia? Enggak tidur, dia tripping. Ya. Tripping apa namanya? Stripping. Tripping itu gimana? Tripping. Pokoknya goyang deh, gitu ceritanya. Dia enggak akan tidur. Ya. Enak kan lagi tidur kan? Enak dia tidur. Enak. Enak. Ya. Ya sakinah, ketenangan. Jadi kalau antum enggak bisa tidur, cari majelis ilmu. Banyak jinnya di mana? Enggak ada jin di sini. Kecuali jin-jin soleh ikut di sini. Dia enggak akan tahan mendengarkan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, begitu ya. Jadi takut di sini kita katakan tadi apa, ikhwan? Takut ada berapa macam tadi? Ada di 3. Takut apa tadi? Hah? Takut tobi itu yang natural tercela enggak di situ? Enggak. Yang kedua takut ibadah. Dan ini tidak boleh kecuali hanya pada Allah. Yang ketiga takut sirri, misteri, dan ini biasanya kesyirikan. Kenapa? Karena dia takut kepada sesuatu yang enggak ada, takut kepada kuburan, takut kepada kegelapan, takut kepada tempat-tempat tertentu, ya, yang sebenarnya notabene enggak ada gitu kan. Ya, dia takut ditakut-takuti dan pada akhirnya biasanya dia beribadah kepada yang ditakutinya itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi ikhwan, wa dalilur raja' dan dalil raja' ini semuanya bentuk-bentuk ibadah kepada Allah. Khauf itu ibadah, raja' itu ibadah. Raja' itu mengharapkan pahala, mengharapkan kebaikan, mengharapkan ampunan, mengharapkan rahmat dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Dalam surah Al-Kahfi 110. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya? Maka bagaimana? Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, faly'amal 'amalan shalihan. Hendaklah dia beramal amalan saleh. Amalan soleh. Amalan soleh artinya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi enggak cukup dengan sesuai dengan sunnah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia pun tidak boleh menyekutukan suatu dengan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dalam beribadah kepadanya dengan siapapun. Jadi di sinilah kata para ulama dalam Al-Kahfi 110 ini menunjukkan dua syarat ibadah itu, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah dan mutabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama membaginya dengan tauhid. Tauhidullahi bil ikhlas wa tauhidun nabi bil mutabaah. Mentauhidkan Allah dengan cara ikhlas beribadah kepada Allah kepadanya, dan tauhid mentauhidkan Rasulullah dengan cara kita ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bahwa yang namanya ikhlas itu kalau dijelaskan oleh para ulama di antara definisinya adalah kata para ulama, nisyanu ru'yatil khalqi bidawami nazaratil khaliq. Yang dikatakan orang yang ikhlas itu adalah ini bawa bakso Umu Akbar kayaknya ya. Gitu. Ya, yang dikatakan ikhlas itu apa? Yang dikatakan ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi. Kita melupakan pandangan dan komentar makhluk. Nisyanu ru'yatil khalqi. Kita sudah melupakan pandangan, perhatian, kepedulian makhluk. Kenapa? Lidawami nazratil khaliq, karena kita senantiasa memperhatikan pandangan Allah SWT kepada kita. Kita enggak peduli mah orang ada apa enggak ada, orang muji apa enggak peduli. Yang penting kita jalan ibadahnya. Kalau antum biasanya sedekah 100 ribu, mau ada orang mau enggak, mau ada orang nyuting apa enggak, tetap 100 ribu. Tapi kalau ada orang nyuting,
Biasanya antum 5.000 sedekahnya, sekarang dari 10.000, bahkan 100.000 karena lagi di shooting. Ketika kamera enggak ada, yang 5.000 pun berat keluar. Kenapa? Karena yang nyuting juga enggak ada. Kenapa? Selama ini dia beramal, ternyata keikhlasannya tidak ada. Supaya dibilang orang, dia orang yang khusyuk, orang yang rajin menjaga sholat sunnahnya, orang yang rajin siam sunnahnya, orang yang rajin qiyamul lailnya. Selama ini itu yang dicarinya rupanya. Kita kadang-kadang tidak tersadarkan dengan perlakuan kita sendiri, ikhwan. Bahwa kita sedang melakukan kesyirikan itu. Nasallallahu al-afiyah. Ya, ini harus kita berhati-hati di dalamnya. Ikhwati fillah anzanillahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita pun sudah enggak banyak. Tadi saya lebih cepat sedikit ya. Maksudnya tadi kita akan lebih cepat ya. Lebih cepat. Jadi waktu kita pun sudah tak banyak. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Enggak ada. Kalau ada silakan. Ini hadiahnya kok ini aja ya? Ulama Syiah yaqulun. Hah? Minta update. Ah, mana penelitian? Tadi ada penelitian di sini. Kemana? Hah? Siapa yang namanya? Lukman kan? Kemana dia? Dia juga melarikan diri ya. Tiarap juga. Kalau enggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Pertemuan kita ini kita ketemu lagi insyaallah tabaraka wa taala di lain kesempatan. Di ini hari apa nih? Hari Senin ya. Senin depan ya. Antum belum lagi kan? Belum ujian ya? Belum. Ujiannya nanti setelah Idul Adha ya. Tanggal 3 Juli sampai 16 Juli 2023. Masih jauh lagi. Belanda masih jauh kata orang. Ya. Artinya apa? Artinya ujiannya masih lama. Bulan 6 aja belum. Ya. Karena kita nanti terpotong dengan Idul Adha. Kita akan melakukan pemotongan hewan kurban insyaallah taala. Dan antum akan siap untuk mengangkat hewan kurban. Tahun kemarin antum udah ngangkat-ngangkat belum? Ah. Berarti antum nanti akan ngangkat deh hewan kurban untuk disembelih. Ya. Insyaallah taala. Barangkali di sini sampai di sini aja pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi apa yang kita sampaikan, apa yang antum dengarkan sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya. Hadza wasallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.